Bagaimana hukumnya kalau seandainya kita berkurban, tapi kurban itu diperuntukkan kepada orang yang sudah mati, ya kan? Tomati namelu ya kurban, ya. Maka dia guru takui, wala yajuzu anil mayyiti alal asahi illa an yusi biha, ya. Naam tajuzun niyabatu anhu fima ayyanahu binadharin kabla mautihi wallahu a'lam. Jadi pendapat yang paling sah, ya, paling sah atau yang paling kuat, ya, di dalam mazhab Syafi'i katanya tidak boleh kita berkurban untuk orang yang sudah wafat atau sudah mati, kecuali ketika dia hidup memang dia mewasiatkan untuk itu. Jadi kalau misalnya dia ketika masih hidup, mungkin dia sudah maradul maut terakhir di situ, dia mengatakan, nanti kalau saya mati, saya meninggal, mohon saya juga nanti di apa namanya dikurbankan gitu, ya. Nah itu kalau begitu boleh, tapi kata guru kita di sini tidak boleh kalau seandainya dia tidak berpesan untuk itu, ya. Tapi ini lagi-lagi dalam mazhab Syafi'i. Adapun mazhab lain itu membolehkan, tidak ada masalah. Kita hanya menjelaskan pendapat para ulama saja, karena dengan begitu nanti kita bisa paham bahwa oh memang ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini, ya. Jadi tidak simpang siur nanti. Ah. Bagaimana kalau seandainya dia istilahnya orang itu mati, tetapi ketika dia masih hidup dia ingin berkurban dan itu dinazar, ya, memang dinazarkan, jadi ada nazarnya, ya, ketinjana, ya. Jadi ku engka to misalnya tuo mobi matinjai maka da ku makue matu muahe anu kue matu lokama ke rumah dina metang mate kenengi misalnya kan mate itu kata guru kita di sini tajusun dia batu anhu bisa diwakili, jadi nasarnya itu bisa di laksanakan oleh misalnya keluarganya termasuk ahli warisnya, tidak apa-apa, ya, begitu maksudnya.